Siapapun yang mendukung Pak Prabowo, para relawan, simpatisan, diharapkan agar mentaati ini, karena kita nggak mau untuk menjatuhkan, memfitnah, kita nggak mau. Ini udah komitmen kita dan kita juga udah sampaikan kepada seluruh relawan agar semangat damai, rukun, sejuk ini kita pegang terus. Kalaupun yang lain, pihak-pihak lain mau menjelekan, mau memfitnah, kita nggak perlu terlalu reaktif, kita nggak terlalu konfrontatif, nggak perlu, biarin aja. Supaya apa? Supaya nanti kedepannya diharapkan kita bisa membawa warna baru yang lebih sejuk di masyarakat. Kurang lebih itu aja. Bang Fauzi, Anda kan dikenal publik sebagai public figure juga nih. Apakah di kalangan internal relawan Anda punya tugas 2024 ini menginfluence public figure juga biar bisa bergabung? Kalau ada tugas itu, siapa saja sejauh ini yang sudah diajarkan? Tugas saya bawa kedamaian. Kalau menginfluence, kita udah sempat hubungin satu persatu, udah kita data, tapi nanti pada saat yang tepat kita akan muncul bersama. Ada nama yang bisa dibocorin siapa public figure-nya? Ada beberapa influencer besar, tapi ya kalau sekarang nggak, belum, nanti aja dulu, kan kita semuanya nih ya takutnya di copy, Mas. Angka person-nya kalau gitu berapa orang? Angka orangnya? Ada 20-30 lebih. Biarin aja, kita kasih kejutan-kejutan kreatif aja, bukan fitnah-fitnah.